Hai Sase Lovers, ketemu lagi dengan saya Corin. Kali ini saya akan membagikan tips cara membentuk bapau yang menarik. Sase Lovers pasti bosen kan dengan bentuk bapau yang begitu-begitu aja. Yuk kita simak 10 bentuk bapau berikut ini. Demikian 10 cara membentuk bapau yang menarik. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, Stasi Lovers. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita ya. Bye-bye.